Cyber Bareskrim Mabes Polri telah berhasil melakukan penangkapan terhadap penyebar video hoax yel-yel TNI yang diedit seolah-olah melakukan penghinaan terhadap institusi TNI yang viral akhir-akhir ini. Hasil editing video tersebut disebarkan melalui media sosial seperti grup WhatsApp, Facebook, dan Telegram. Tim patroli Cyber Bareskrim Polri telah mengidentifikasi akun-akun media sosial yang turut menyebarkan video tersebut. Dari hasil pengembangan, Bareskrim telah mengamankan pemilik akun Facebook bernama Andika Petois Betawi Gundul yang merupakan penyebar video viral tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Seolah-olah melakukan penghinaan terhadap institusi TNI yang belakangan ini atau akhir-akhir ini viral video tersebut. Video tersebut setelah kita melakukan penelusuran yang lebih mendalam dengan menggunakan forensik analisis audio maupun forensik analisis video oleh tim digital forensik Direktorat Cyber Bareskrim Polri, diperoleh hasil bahwa video tersebut merupakan gabungan atau suntingan antara suara dan juga editan video, di mana pada saat tersebut pasukan TNI sedang melakukan gerakan yel-yel, sementara untuk suntingan video tersebut berasal dari suara rekaman yel-yel salah satu supporter bola yang sedang menonton di stadion. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.